Labu matang di musim gugur. Labu manis dan lezat. Dan pai labu adalah hidangan penutup yang lezat. Ayo kita coba. Bagian biji labu tidak dapat dimakan. Ingatlah untuk mengupas kulit labu yang keras. Potonglah labu menjadi beberapa potongan kecil agar mudah dimasak. Dibutuhkan sedikit lagi bahan untuk membuat pai labu. Tepung, gula, krim kocok, telur. Aduk untuk menyelesaikan isian pai labu. Masukkan kulit pai labu ke dalam cetakan. Taburkan bumbu wangi agar lebih lezat. Wow, ini adalah pai labu terbaik yang pernah aku makan.